Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih sebuah tutorial cara ubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone yang terbaru, teman-teman. So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share dulu ya video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini penting. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja yuk ke tutorialnya. Oke guys, jadi pertama-tama kalian buka dulu WhatsApp original yang ada di HP kalian dulu. Nah, kemudian kalian klik yang ada titik tiga di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini kalian pilih setelan. Oke, selanjutnya di sini kalian pilih di bagian chat. Nah, kemudian di sini ada pilihan cadangan chat. Di sini kalian cadangkan dulu ya chatnya, teman-teman. Karena nanti kita bakal hapus dulu WhatsApp ini untuk menggunakan WhatsApp modifikasinya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja cadangkan yang ada tombol warna hijau ini. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu aja sampai proses pencadangannya itu selesai, teman-teman. Oh ya, pastikan dulu semua WhatsApp yang nggak penting-penting udah kalian hapus ya, biar pencadangannya itu bisa cepat selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah proses pencadangannya itu selesai, kalian tinggal kembali aja. Nah, kemudian jangan lupa di sini kalian hapus dulu ya WhatsApp originalnya. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu kalian langsung pergi aja ke kolom deskripsi aku. Di situ aku udah taruh link untuk WhatsApp ini. Jadi kalian tinggal klik aja di sana. Oke, teman-teman, setelah kalian klik link yang aku taruh di kolom deskripsi, jangan lupa dicek ya. Maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal unduh atau install aja ya, teman-teman. Caranya kalian pilih atau kalian klik yang ini, yang aku kasih panah. Oke. Oke, kemudian di sini kalian klik download. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu sampai proses pengunduhannya selesai. Oke, teman-teman, di sini terlihat ya proses pengunduhan WhatsApp-nya itu udah selesai. Nah, setelah itu kalian tinggal buka aja WhatsApp yang udah berhasil kalian install ini, teman-teman. Oke, di sini langsung kalian klik aja buka. Kemudian di sini kalian tinggal klik install. Oke, teman-teman, setelah aplikasi terinstall, kalian bisa langsung buka aja aplikasinya ya. Kalian klik buka di sini. Oke. Nah, seperti biasa, di sini kalian klik izinkan aja. Kemudian di sini kalian pilih setuju dan lanjutkan. Nah, di sini kalian masukkan nomor handphone atau nomor WhatsApp kalian ya. Oke, teman-teman, di sini aku udah masukkan nomor WhatsApp aku. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik lanjut. Nah, kemudian di sini kalian pilih oke. Dan di sini kalian pilih lanjut. Selanjutnya di sini kalian pilih aja izinkan. Kemudian di sini kalian masukkan kode verifikasi nomor kalian yang masuk lewat WhatsApp. Oke, selanjutnya di sini kalian klik lanjut dan izinkan. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pulihkan chat yang udah kalian cadangkan tadi ya. Nah, di sini kalian tinggal klik pulihkan. Oke, setelah itu kalian tinggal tunggu dulu sampai proses pencadangannya tuh selesai. Nah, cepat banget kan? Di sini kalian tinggal klik lanjut. Nah, kemudian di sini kalian tinggal masukkan nama WhatsApp kalian atau nama kalian sendiri. Nah, selanjutnya di sini kalian klik lanjut lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jika muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik jangan pernah aja, kemudian di sini kalian klik selesai. Oke, di sini kalian klik oke aja, kemudian close.
Nah, jadi ini adalah tampilan chatnya ya teman-teman. Chatnya itu berhasil tercadangkan. Ini chat-chat terakhir aku sama teman-teman aku. Jadi dia itu gak hilang ya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau chat kalian bakalan hilang. Nah, selanjutnya di sini untuk mengubah tampilan WhatsApp-nya itu menjadi tampilan iPhone. Ini kan masih biasa nih, masih tampilan seperti WhatsApp biasanya. Nah, untuk mengubahnya menjadi tampilan WhatsApp iPhone, teman-teman tinggal klik aja yang ada titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian pilih Photo Mode. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih FM Dems. Kemudian pilih unduh FM Dems. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada 4032 jenis atau tema WhatsApp. Kalian tinggal pilih aja mau yang seperti iPhone atau yang seperti apa, estetik dan sebagainya. Di sini ada banyak banget pilihannya. Oke, di sini kita cari aja ya tampilannya seperti iPhone. Oke, di sini langsung aku ketik aja iOS di kolom pencarian ini. Maka dia muncul beberapa jenis tema seperti iPhone atau iOS. Kalian tinggal pilih aja. Oke, di sini aku pilih yang tampilan temanya itu iOS 11. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik install aja. Kemudian di sini kalian klik oke, ya, teman-teman. Nah, maka secara otomatis dia jadi seperti ini, teman-teman. Tampilan WhatsApp-nya itu jadi iPhone, teman-teman. Nah, untuk meyakinkan lagi agar tampilannya itu jadi seperti iPhone, teman-teman klik lagi yang ada titik 3 di pojok kanan atas ini. Kemudian teman-teman pilih Photo Mode. Nah, selanjutnya teman-teman pilih layar beranda. Kemudian di sini teman-teman pilih header. Nah, di gaya navigasi ini teman-teman pilih yang tampilan iOS style ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa aktifkan story seperti Instagram. Nah, seperti ini. Jadi dia muncul seperti Instagram gini. Tapi kalau teman-teman nggak mau aktifkan, boleh juga. Nah, selanjutnya teman-teman pilih warna teks judul halaman. Di sini teman-teman tap yang aku kasih panah di sini. Kemudian di sini teman-teman pilih jadi warna biru. Kemudian di sini teman-teman klik warna baru ya. Oke, setelah itu teman-teman kembali lagi. Kemudian di sini kita langsung aja ubah emojinya itu jadi emoji iPhone, teman-teman. Nah, caranya teman-teman klik aja umum di sini. Kemudian teman-teman pilih gaya dan tampilan nuansa. Nah, kemudian di sini ada pilihan All WhatsApp atau iOS. Sebelumnya teman-teman unduh dulu, kalian klik yang ada tanda panah ke bawah ini. Teman-teman bisa langsung pakai, langsung pilih All WhatsApp-nya. Oke, setelah itu kita kembali ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Untuk kolom chatnya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti iOS gitu tampilannya. Oke, kita coba cek ya emojinya. Nah, jadi emojinya udah berubah menjadi emoji iPhone ya, teman-teman. Gampang banget kan caranya? Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, see you the next video, bye-bye.